Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Pahala Mansuri. Yang terhormat PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Excellencies, Ambassadors, and Members of the Diplomatic Corps. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang dalam acara Indonesia Channel 2023. Hadirin sekalian, Indonesia Channel 2023 merupakan pertunjukan puncak program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, di mana 45 pemuda asal 32 negara akan menampilkan ragam seni musik dan tari Indonesia. Indonesia Channel 2023 is the final show of the Indonesian Arts and Culture Scholarship of 2023, where 45 young talents from 32 countries presents a diverse array of Indonesian music and dance performances. For 2 months, they learned the arts and culture of Indonesia in 5 art centers located in Bali, Padang, Kutai Kartanegara, Banyuwangi, and Jakarta. Wow, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Keren sekali ya. Siska Becker sangat menakjubkan anak-anak muda ini. Ya, Uli Herdi, saya pun juga sangat tidak sabar untuk melihat seperti apa nih penampilan dari anak-anak muda yang datang dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk belajar seni dan kebudayaan kita. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pertunjukan pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati,
Untuk mengawali pertunjukan Indonesia Channel malam ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Please rise for the national anthem, Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan segera memulai rangkaian acara yang sudah disiapkan. Ya. Tapi sebelumnya Uli, apa Siska? Saya punya gift nih untuk penonton semua di ada sini. Ada kado. Ada sedikit hadiah buat semua tamu undangan yang sudah hadir hari ini di Taman Lapangan Banteng. Apa? Saya mau kasih pantun. Oh pantun, ya. Boleh. Ayo Siska, pokoknya tiap kali Siska ngomong kita jawab cakep gitu ya. Bener ya? Ya dong. Dibalas sekenceng-kencengnya ya teman-teman semua. Oke siap, ini dia pantunnya. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Ikan sepat makan mangga. Cakep. Ibu bapak yang terhormat. Cakep. Inilah video beasiswa seni dan budaya Indonesia 2023.
Yeah, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, teman-teman, hadirin sekalian. Luar biasa ya, Siska. Keren banget ya. Keren banget. Baiklah, kita lanjutkan acara. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kami mohon perkenan kesediaan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, untuk memberikan kata sambutan. Excellencies, distinguished guests, we kindly invite the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ibu Retno Marsudi, to deliver her remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Wamenlu, Pak PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi Hartono, Excellencies, Ambassadors, Members of the Diplomatic Corps, Participant of the Indonesian Art and Culture Scholarship 2023, Ibu Bapak, hadirin yang saya muliakan. Saya akan mulai dengan 3 cerita. Pertama, seorang pemuda bernama Reni Rose mendirikan Indonesian Netherlands Youth Society di Belanda pada tahun 2013. Saat itu saya adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda. Organisasi ini sangat aktif mengorganisir kegiatan anak-anak muda untuk memperkuat hubungan Indonesia-Belanda. Kedua, seorang pemuda bernama Junior Tofi mendirikan Sanggar Seni Budaya Kami Banyuwangi di Benin pada tahun 2019. Sanggar seni ini mempromosikan seni dan budaya Indonesia di kalangan anak-anak muda Benin. Ketiga, ada 3 pemudi bernama Irati Guiteres, Sarah Adnanova, dan Raquel Corona. Mereka mendirikan brand batik Mataram Wear pada tahun 2019 dan mempromosikan batik kepada konsumen di Meksiko dan Spanyol. Uniknya, 3 anak muda ini memiliki kebangsaan yang berbeda-beda. Irati dari Spanyol, Sarah dari Ceko, dan Raquel dari Meksiko. Tetapi mereka disatukan oleh kecintaan terhadap batik yang merupakan produk budaya khas Indonesia. 5 orang yang saya sebutkan tadi adalah alumni beasiswa seni dan budaya Indonesia atau BSBI. Mereka mencintai Indonesia seperti mereka mencintai negaranya sendiri. Ibu Bapak yang saya hormati, sejak 20 tahun lalu, BSBI telah menghasilkan 1.024 alumni dari 83 negara. Dan untuk tahun ini ada 45 peserta dari 32 negara. Ada 2 peran penting yang dapat dimainkan oleh para alumni BSBI. Yang pertama adalah Duta Seni Budaya Indonesia. Alumni BSBI ini aktif mempromosikan Indonesia di 83 negara. Mereka sering dilibatkan dalam berbagai pertunjukan seni dan budaya Indonesia di negaranya. Tentu di hadapan masyarakat setempat, pertunjukan ini semakin menjadi unik dan menarik karena disuguhkan langsung oleh rekan sebangsanya. Saya sering sekali bertemu dengan mereka di negaranya. Anak-anak muda ini adalah aset yang harus kita jaga karena mereka adalah Duta Budaya Indonesia. Yang kedua
adalah agen perdamaian dan kolaborasi. Ibu bapak yang sangat saya hormati, dunia mengalami trust deficit. Disinilah peran alumni BSPI sangat penting artinya. Mereka adalah Friends of Indonesia dan mereka dapat menyalurkan energi positif Indonesia. Dari proses inilah muncul apa yang kita namakan trust berdasarkan budaya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah peran strategis para alumni sebagai agen perdamaian dan kolaborasi yang membuat dunia lebih damai dan harmonis. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung BSPI dan Indonesia Channel 2023, terutama kepada Pemda DKI Pak PJ Gubernur, terima kasih banyak karena DKI sudah menjadi host Indonesia Channel untuk keempat kalinya. Dan ucapan terima kasih tentunya kita ucapkan, kita sampaikan kepada Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertamanan, dan Dinas terkait yang turut mendukung kegiatan ini, serta para sanggar yang menjadi mitra. To the participants of the Indonesian Art and Culture Scholarship, congratulations on successfully completing the program. I'm sure you had a wonderful time here in Indonesia. Learn from each other's, broaden your perspective, and embrace diversity. Now, you are part of the Indonesian family. And as a family, please keep Indonesia dear in your heart always. I hope your experience here can enrich yourself and equip you to become the ambassadors of Indonesian cultures as well as agents of peace and collaboration. With the spirit of Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, let us create a better world together. I thank you very much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Kita berikan sambutan yang hangat sekali lagi hadirin sekalian. Terima kasih Ibu. Very inspiring words indeed. Akan menjadi teladan bagi kita semua. Betul, akan diingat terus ya, yeah, oleh adik-adik, oleh teman-teman semua. Baiklah, para hadirin yang terhormat, saatnya kita beranjak ke acara utama kita pada malam hari ini. Baik. Indonesia Channel 2023 yang terselenggara atas kerjasama Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ladies and gentlemen, moving on to this evening's main event, Indonesia Channel 2023, which organized through a collaboration of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the government of the Jakarta province. Terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, serta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta, dan juga seluruh OPD yang telah memberikan dukungan untuk acara pada malam hari ini. Ibu bapak yang kami hormati, Indonesia Channel 2023 menampilkan 45 peserta beasiswa seni dan budaya Indonesia 2023 yang berasal dari 32 negara. Excellencies, distinguished guests, Indonesia Channel 2023 presents 45 participants of the Indonesian Arts and Culture Scholarship 2023 from 32 different countries. And now
we'd like to present to you the awardees of Indonesian Arts and Culture 2023. Coming from Australia, Bangladesh, Belgium, Cambodia, China, Croatia, Czech Republic, Egypt, Fiji, Gambia, India, Kazakhstan, Malaysia, Morocco, Myanmar, Norway, Pakistan, Papua New Guinea, the Philippines, Russia, Serbia, Singapore, Slovakia, Solomon Islands, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Tunisia, Turkey, United Kingdom, Vietnam, and of course, Indonesia. Bapak dan Ibu, inilah dia Indonesia Channel 2023. Selamat menyaksikan. Thank you.
percuma membeli rumah, mari ucuma nyelam moni. Mencucuma murid mani ma, jaluk picis ma, picis kending ma, hang di jaluk ma. Padung papa, kendang nyari di tempat yang nonton hilang. Pakai kura-kura, tangan ditengkai. Pakai anak kondel-ondel, taruhin kutukan. Rambut kebakaran. Bye.
ini adalah Nusantara, negara dengan segala kemajemukannya. Dari ujung barat Sumatera hingga tanah Papua di ujung timur. Membentang sebagai negeri dengan beragam kebudayaan, adat istiadat, suku, dan etnis. Menjadi penanda bahwa keberagaman adalah wujud hakiki dan persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan keliling naik bendi. Nikmati sambaladu pakai nasi. Kami bersama menjadi duta diplomasi.
mengenalkan seni, budaya dan tradisi. Langkah dibuka, ju langkah hampir. Dibuka katunan ju sambah. Kaki membuka, tangan mengabe. Oraklah langkah ju bismillah. Kami melangkah di ranah minang, belajar untuk menjadi pandai. Jangan terlalu lama kami dipandang, karena kami akan berandai. Indonesia! Batu sangka balantai batu, batu di ambia kasahan. Niailah hati na batamu, sayanglah badan bajauhan. Niailah hati na
Kauahan. Thank you.
Oi. Lenggang, lenggang, kangkung. Cakep. Kangkung dari Marun teh. Cakep. Kami sangat beruntung. Cakep. Bisa datang ke Indonesia. Asyik. Ada ikan namanya tenggiri. Cakep. Dimasak di waktu pagi. Cakep. Lestarikan budaya negeri. Cakep. Kalau bukan kita, siapa lagi? Musik bang. Ikan kepo mau dipetik. Pohon nangke jangan ditebang. Empo-empo yang paling cantik. Iya bang. Oi Ponto. Oi. Maaf kami dari Bali. Kami ganti baju dulu. Oke, okay, bye. Empo yang paling cantik, boleh tahu siapa namanya? Yeah.
Oh,
pelangi. Terlukis wajah dalam mimpi. Tertegunku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar bulan terasa menyentuh tubuh di antara pelukan.
Thank you.
nation of India. There are many thousands of islands through history. Culture Scholarship 2023 participants. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Dan kini kami persilakan para pimpinan sanggar untuk berkenan maju ke panggung. Sanggar Ayodhya Pala Jakarta, Ibu Etin Budi Agustina. Sanggar Semarandana Bali, Bapak Nike Naya. Sanggar Syofani Padang, Ibu Sofi Yuanita. Sanggar Langlang Buana Banyuwangi, Bapak Sabar Haryanto. Gubang Art Community Kutai Kartanegara, Bapak Haryansa. Dan Creative Director Indonesia Channel 2023, Bapak Eko Suprianto. Selanjutnya kami mohon perkenan untuk menyerahkan bunga kepada para pengampu sanggar dan Creative Director. Kami mengundang yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Kami undang juga yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Pahala Mansuri. Dan kami undang yang terhormat PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono.
akan diserahkan secara bergantian. Untuk yang pertama kami mohon kesediaan dari Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, untuk menyerahkan kepada yang pertama Sanggar Ayodhya Pala Jakarta, Ibu Entin Budi Agustina. Dan juga akan diserahkan kepada Sanggar Semaran Dana Bali, Bapak Nike Naya. Selanjutnya kami mengundang juga kepada yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Pahala Mansuri, untuk memberikan kepada Sanggar Syofyani Padang Ibu Sofi Yuanita. Dan ya, Sanggar Langlang Buana Banyuwangi, Bapak Sabar Haryanto. Baik, sepertinya sudah diserahkan, berarti langsung saja kita akan foto sesi, hadirin sekalian. Kita angkat tangan kita bersama-sama, lihat ke kamera yang tengah, saya bantu pandu. Satu, dua, tiga. Yeay. Satu lagi kami mengundang untuk akan diambil video melalui drone yang berada di atas kita. Kami ajak adik-adik semua untuk bisa merapat, kemudian bersama-sama melambaikan tangan ke arah drone yang akan bergerak. Siap semuanya? Okay, everybody, make sure that you wave your hand and smile as wide as you can to show how excited you are for this evening as the drone above us is ready to take your picture and video. Satu, dua, tiga, Indonesia Channel 2023. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran Ibu dan Bapak semua dalam acara pada malam hari ini. Saya Siska Becker. Saya Uli Herdinansyah, Indonesia hatiku, rumahku, bangsaku. And enjoy Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.
looking for your diverse attraction. Pouring pictures everywhere, mountain jungles and volcanoes, monumental expression of faith. Love you for your diverse attraction.